Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dulur-dulur nu aya di lembur baraya anu aya di kota kumaha darama? Marangga ka Parayun. Beuh, kadarieu. Wilujeng tepang deui sareng ua dina acara anu maneh nyaeta Sabadesa. Leuh meni ora askieu yeuh patempatan. Sadayana oge pasti katarik ningali alam nu aya di daerah Karang Anyar Pangrumasan Cileungsi Rancah. Mangga simak videona dugikeun ka tamat, teu hilap kade tekan tombol subscribe-nya. Yuk kita lanjutkan video ini. Emut ke abdi. Tatos di henta. Komar terapisan, wih kalembur. Komar teh ayah meren 20 poin atas video. Ayo. Sok di mana ayah komar teh, Wak? Di Bandung, ayah nanti. Di Bandung. Oh. Budak kene wa emat teh papane geus sabaraha. Budak kumaha teh geus wisan wa? Teuing da wajah mah kasep kene wa. Geus wisan atuh. Usia geus 51. Mah nya, tapi kasep kene bae sih. Boro-boro. Budak sabaraha? 3 wa. Tos aragen. Anu hiji pang ageuna keluar SMK. Woi. Gusti Allahu Akbar nya SMK. Kan aya kene anu alit kene. Aya. Aya. Masih kene geus bade 4 tahun mangindan. Mohon wa teh deh. Oh, mama aya wae di bumi. Aya nyebut nama baraya da tapi teu apal sisilahna ieu. Iya. Osok sareng nganjon masuk ngobrol. Osok ah, selamat jumpa kembali teman-teman dengan channel Tadabur Alam TV. Channel yang inspiratif. Semoga dengan melihat video ini Anda tertarik dan menjadi contoh bagi kehidupan. Kemudian ya, disediakan oge BR link di ditunya. Nah, inilah kawan-kawan suasana kampung yang kini telah berubah dalam jangka waktu singkat ya. Karena memang di saat sekarang ini pembangunan di mana-mana terutama jalan-jalan sudah ya, bagus. Ya. Buka enak. Kau buka teh acan ayahnya. Yuk simak videonya. Dan inilah lingkungan yang berada di daerah Karanganyar. Dan Anda akan melihat rumah yang sangat legendaris teman-teman. Ini adalah namanya Lembur Kuring. Jadi Lembur Kuring ini bukan nama tempat, tapi adalah salah satu rumah yang dimiliki oleh para pembesar dulu yang sekarang sudah tidak diurus lagi teman-teman. Yuk kita berjalan ke sebelah sini dan lihatlah hiruk pikuk yang berada di daerah sini. Ternyata inilah kegiatan yang berada di kampung kawan-kawan sekalian, dan salah satunya adalah bengkel Maman ya. Tidak lupa di sini juga ada bisnis sepeda motor Vespa yang dimiliki oleh Kang Maman. Nah, inilah teman-teman. Mudah-mudahan Anda tertarik dengan video ini. Yuk kita lanjutkan perjalanan ini. Assalamualaikum, uan uju naon? Kanggo di mana melakna? Deng ya sepuh aya kene. Assalamualaikum. Campuran ya abinya. Uyos, uyos, uyos. Barokan. Abdi mah engkus tadi dinya, putra Bapak Edo almarhum. Ye, di lembur. Mohon di lembur. Ieu teh nini naon namina teh geuning? Nini Omo. Adi Ka Ojo. Mohon. Ieu suatu sabaraha nini kira-kira? Bentaranya ukar pangintan. Wa ukar mah tos teu aya. Mana tuh pantaran eta teh? Eta teh wa ukar oge hari tetos 83 tahun. Basa pupus teh. Ya, mohon indung mah tos lebih. Ai bapa mah sahandapeun bapa Edo mah nya. Ya Allah, berarti ayeuna wa tos sekitar pupusna aya kana 3 tahun na nya. Mohon. Teh indung mah sakitu sorangan teh aya teh. Alhamdulillah gitu. Jadi 86 tahun indungnya masih kene. Sami-sami indung api. Sing damangnya. Sing damang ngalak barokah ti sepuhnya. Mohon. Yos, yos. Sing panjang Yosua nya. Mohon. Mohon. Hilapi sok hilapi. Assalamualaikum.
teman-teman, saya bisa bertemu dengan saudara saya di sini. Kang Naon gering namina teh? Kang Nasro. Nasro alias Rus Tanti. Nah, ini adalah teknisi, teman-teman. Teknisi PLN ya. Iya. Banyak keahliannya karena hayam mana segala. Amin, amin. Aduh, ini wara asdemurnya. Pak Enda geus teu aya. Kedua, alhamdulillah teman-teman, saya bisa bertemu dengan orang tua nih. Ayah-ayah baik. Hampura lah. Ya, hampura ya sepuh. Nah teman-teman, ini adalah orang tua yang sakti. Ya, pokoknya. Upami dihijikan sabar kilometer. Ah, lu kasih sabar puluh kilo. Bayangkan yang tidak kasih leuksir. Lupa kasih pacai, lupa pasir nangohnya, lupa kasih buah, lupa kasih ladur. Kan seberapa kilo teh? Sehari, sehari. Sehari, sehari. Nanti jalan kaki teh meureun aya kana bangsa 15 kilo na. Lebih. 20 kilo. Alhamdulillah. Alhamdulillah, teman-teman. Jadi ini usia yang keberapa sekarang, Kang? 72 tahun, teman-teman. Sehari berjalan kurang lebih 20 kilometer, ya. Tuh, alhamdulillah, gitu. Sambil bawa tanggungan ini. Apa aja yang dijual, Kang? Timping, gorengan, gula, teranginang. Teranginang, ya. Itu tak, iya deh, nyatu. Salam. Nah, sekalian. Ya. Nah, ini teman-teman, saya mau mencoba makanan dari Mang Sarjo, ya. Ini motivasi buat kita, ya, bahwa hidup itu harus sehat, ya. Dan hidup itu tidak selalu harus mewah. Jadi orang yang selalu check up ke dokter, ya, sampai check up ke luar negeri kemana-mana, ya. Nah itu kan belum tentu bisa menambah umur, ya, yang panjang. Jadi kumaha konsep nak upami hayang panjang yuswa? Ah iya mah, terap itu gimana? Gak apa berat atau tur tapi lagi buruh ngeragaji oso, buruh nembak sibu, Jakarta, Sumatera aja. Ya. Jadi ada yang dikatakan teman-teman, kalau orang cepat sakit itu karena terlalu berat bekerja. Padahal ini adalah pekerja berat. Wah, ya. Macu lagi. Jadi selain daripada dagang, nah, juga. Ini dagang itu bakat tugas bingung usaha pada tenaga serda letih. Ya, tapi kan ayah narik 20 kilo saditan mah berarti masih kuat. Nah itulah teman-teman kehebatan daripada Kang Sarjo, ya, Mang Sarjo. Jadi jelas motivasi buat semuanya bahwa istilahnya ketika Kang Sarjo ini diwawancara oleh saya, ya teman-teman, ternyata tidak ada konsepnya untuk panjang umur itu, ya. Berarti pasrah, ya, konsepnya. Tara karubasa gitu aja. Jadi konsepnya itu pasrah, teman-teman, kalau usaha memang ada, ya. Alhamdulillah. Ulah sirik-sirik menapa ta tadi larang sirik-sirik. Jadi eta nu mentak jadi tareh gering teh nya. Nah, jadi jadi jelas teman-teman bahwa seseorang, ya, bisa apa? Dari, ya, bisa supaya sehat itu, ya, urusan umur kesan Gusti Allah, ya, supaya sehat itu caranya adalah kita jangan berbuat cilik pidi kabatur, nah, ya gitu. Jadi kita jangan iri, jangan dengki pada orang lain. Jadi teman-teman, kita bisa bertemu dengan subscriber, ya. Alhamdulillah ini. Sana minate Kang? Sana minate Kang? Padadang. Jadi ini subscriber saya bisa ngeriung di sini, ya. Wilujeng Tepang, ya, gitu. Salam kawitna di mana, Kang? Di Subang. Jadi salam ke urang Karawang. Oh, Subang Karawang. Jadi salam sama orang Subang Karawang, ya. Sahabat, banyak yang dijadikan contoh bagi saya dan barangkali bagi pemirsa melihat kehidupan orang-orang yang berada di perkampungan. Dan dakwah itu tidak selalu harus ada di mimbar, ya. Asal kita bertapakur dan tadabur terhadap alam juga kehidupan manusia, maka kita akan menjadi orang yang bisa semakin mendekat kepada Allah.
Mudah-mudahan jumpa kita kali ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan jangan lupa saya mohon karena Allahnya untuk menekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda. Dan di sini saya mengucapkan selamat berpisah. Jumpa lagi di video yang lain.